Kegiatan workshop ini kan memang diikuti dari chapter-chapter yang ada di PNM. Sedangkan kita juga tidak serta-merta main ambil saja bantuan dari ASEAN, tidak. Tapi juga melihat konteks kepentingannya PNM sebagai focal point ASOT dari Indonesia. Selain itu juga, kita juga melihat bahwa tidak semua tawaran dari negara-negara donor itu bisa kita ambil. Ada juga yang memang tidak ada konteks masalah narkotika, tapi ada juga yang memang persyaratannya sangat rigid. Ada juga satu pengajuan yang pernah kita ajukan 4 tahun juga belum kelar-kelar juga gitu loh. Jadi kita memang harus hati-hati dan memang harus benar-benar kita lihat betul apakah ini bisa segera direalisasikan atau tidak. Arti pentingnya dari workshop hari ini adalah bagaimana kita bisa melihat, membuka wawasan dan melebarkan kerjasama di antara negara ASEAN dan negara-negara partnernya ASEAN.